Hai, balik lagi bersama aku, Sigar Gaming. Di video kali ini aku bakalan mainin Minecraft tapi versi PC, guys. Nah, kita bakalan cobain mod yang realistis nih, guys. Oke, langsung aja. Nah, itu apa itu? Kalian udah lihat kan? Ini masih belajar aku ya, kalau versi PC ini. Oke. Kurang mahir, guys. Gak susah kontrolnya daripada game-game biasa. Ini kok ngebug ini di sini tuh kalau dihancurin, guys. Mod realistis, tapi aku gak bakalan ngancurin yang berat-berat soalnya nanti ngelag ini. Kita bakalan coba ngancurin pohon tuh. Realistis, guys. Tuh kan ini agak ngelag dulu. Kok rumahnya juga gitu nyamber ke rumah, guys. Gak kedeketin ini gimana tuh. Wah, realistis tuh. Kedengeran gak sih suara ini? Kita coba tekan ini aja. Kalau kalian tahu cara mainnya itu bisa tulislah di komen. Tombol-tombol apa aja, shortcut apa aja. Soalnya aku masih baru main di sini, guys. Gua kagak nge-lag. Wah, meringsonya juga, meninggalnya juga realistis nih, guys. Itu ada dagingnya di sini. Enggak bisa diambil ini kah? Oh, ada bangkainya nih, guys. Buang aja. Haram. Oh Allah, the Almighty. Saya coba kalau hancurin ini, guys. Ini ada rumah lebah, guys. Aduh, nge-lag, guys. Beduk nanti. Ini kenapa ini? Loh. Kocak. Loh. Kenapa ini? Mabuk ini lebahnya. Kena bensin atau apa? Tiba-tiba mati, guys. Oh, mungkin dia mau masuk sini gitu, nggak bisa ya. Gitu aja. Ih, marah. Dia marah. Ya, kita bakalan cobain ledakin rumah ini, guys. Gimana ya? Kita taruh sini aja. Lalu kita pakai ke berapa itu? 5, 6? Oke, 6. Kita coba. Lah. Masih belum apa lama kontrolnya ya. Kita coba di sini aja. Oke. Lalu kita coba. Nah. Gak bingung nih soalnya. Wow, keren tuh, ada asap-asapnya itu. Kalian lihat kan? Apa asapnya itu? Wow. Keren. Kita coba bakar. Gimana? Ada asapnya juga loh. Kali sih asapnya, guys. Hitam gitu ya. Tuh, nyamber. Nyamber loh, guys. Tuh, nge-lag. Realis sekali ini. Api-apinya jatuh, guys. unik. Tapi apakah bisa nyamber ke sini? Kita lihat dulu. Kayaknya bisa ya. Coba kita kalau bakar mob, guys. Gak bisa dibakar. Oh, itu udah bakar ya. Gak pingsan gitu. Kita coba naik di sini. Udah aku siapin perahu juga sih. Oke. Kita taruh sini. Oke, kita coba coba ke tengah-tengah situ. Tuh ada efek-efeknya ya. Kalau beneran ini basah ini. Tuh, kan situ kan goyang-goyang, guys. Dua airnya, coba ya F5. Bentar. Oke. Nah. Kita jalan-jalan lagi ke tengah laut. Nah, tuh kalau di tengah tambah brutal tuh, guys, ombaknya tuh. Wah. Keren, bisa loncat tuh. Wah.
seru kali. Bisa loncat. Kayak naik wahana gitu. Apakah ini daerah es? Tuh, wah. Nice. Saljunya pun realistis, guys. Sumpah sih, video kali ini aku excited banget sih. Yang bener. Nah, ini ada village juga ya. Oh, ini. Ini gunung ya. Aku kirain bioma es gitu loh. Ih, bisa ngebentuk tuh. Bentar, aduh, nyapa lagi. Bisa ngebentuk-bentuk tuh. Tuh, ada jejak kita itu, guys. Kalau dibijak gitu ya kan. Tak taruh di sini. Ini turunnya aku juga gak tahu ini, guys. Oke. Cuman basic-basic aja lah ini ya. Oke, kita taruh sini. Masih seperti biasa, guys, airnya. Di next video kita bakal cobain mod apa lagi. Entah, kalian bisa request saja di kolom komentar. Terserah mau entah mod atau add-on gitu, terserah. Kita bakalan cobain. Nah, oke, guys, kita bakalan masuk ke end portal lagi ya. Kita bakalan rusuh di sana. Oh my god. Leh. Wah. Wow. Baru tahu aku kalau diinjek tuh. Tuh. Keren, realistis ini. Oke. Apakah berhasil gitu? Ya, enggak jadi. Oke. Enggak apa. I'm fine. Kencana ya. Udah bertahun-tahun menikah masih belum bisa ngebuat end portal. Hah. Udah jadi, guys, bener. Ternyata masih mirip-mirip ya sama kayak di DC, kayak di GTA. Kita bakalan masuk ke end portal dan rusuh ke sana. Oke, langsung aja aku skip ya. Nah, ini kenapa ada bug yang ngikut? Udah lah, biarin. Wah, ini kayaknya gampang sih. Tinggal lanjutin menaranya doang gak sih? Ini kan? Wah, terlalu susah. Oke, kita hancurin. Oh, kayaknya khusus obsidian ini harus satu-satu ya. Kalian tahu nggak kenapa ini bentuknya kayak gini? Dari dulu aku pertama kali main itu heran bentuknya kayak gini. Tapi setelah dihancurin, bentuknya jadi berubah biasa. Nah lo, suruh siapa nyerang tuh? Coba semua adalah ya berapa ah aku mati juga lah. Iya sih, lupa kalau di versi Java ini kalau kita itu juga bakal mati juga, guys. Wah, kayaknya beda sih ini ya tuh kan. Iya, beda struktur sih sama MCP sama Java ya. Cuma ada dua. Ini ada banyak loh. Terheran-heran aku. Mana ya? Kalau di MCP itu cuma satu doang. Mungkin biar gak kegedean gitu ya kali map-nya. Kalau di MCP itu kan langsung ke sini itu kan. Gak perlu susah-susah nyari. Jauh, guys. Gak sebesar ini sih kalaupun harus nyari. Hilang deh, guys. Lihat tuh. Bannernya pun realistis, guys. Wah, keren sih, keren. Apalagi yang realistis ya? Mungkin ada yang kelewat. Kalian bisa kasih tahu aku aja ya. Oke, kita eksperimen di sini, guys. Kayaknya ini masih banyak lagi ya yang realistis gitu. Entah apa. Tuh. Ah, kasih. Nah. Terus dong. Dari sini itu. Oke, terus. Wah, tuh guys, ya mulai-mulai ini. Mungkin kalian punya saran mod-mod atau apa lagi yang bakalan cobain? Kalian bisa tulis komentar ya, guys ya.
Oke, terima kasih, selamat sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye bye. Dadah dadah. 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 Jatuh.